Hai, assalamualaikum semua. Hari ini kita nak pergi ke salah sebuah chalet yang terdapat di Kampung Ulu Sungai Raub, Pahang ya. Namanya Chalet Pak Teh. Itu signboardnya Chalet Pak Teh. Dengar ceritanya chalet ni kawasannya sungguh cantik lah. Tepi sungai, aman damai, jauh daripada kampung, kesibukan kampung tak ada. Hanya kalau kita pergi straight tu, ikut jalan tu yang motor tu pergi, itu kita akan sampai ke sebuah kampung orang asli ya. Tapi Chalet Pak Teh tu tak sampai ke kampung orang asli lah. Chalet Pak Teh ni sebelum kampung orang asli dan terletak di pinggir sungai, yang mana dikabarkan kepada saya sungai itu sungguh cantiklah, jernih airnya, tidak tercemar langsung. Ada lompat-lompat air sikit. Terima kasih bro, orang asli berhenti ke tepi bagi laluan kepada saya. Terima kasih. Masuk lagi ke dalam. Jalannya kecil saja. Kalau nak berselisih kereta dengan kereta, kena berhenti ke tepi dulu. Ini kita sampai ke persimpangan di sini. Kita tengok dulu straight ke kiri. Oh, dah sampai. Selamat datang ke Chalet Pak Teh. Okey, kita masuk kiri. Kalau kita pergi straight, mungkin sampai ke kampung orang asli. Kita masuk kiri, dah sampai Chalet Pak Teh. Okey juga, ada kedai makan. Beberapa buah kereta ya. Tetamu. Ada banyak rumah-rumah kecil. Oh, macam ni lah rupanya Chalet Pak Teh. Rumah-rumah kecil macam pondok-pondok ya. Cantik juga kawasan ni. Sunyi sepi, sungguh tenang. Okey, kita parking dulu. Inilah dia yang dikatakan anak sungai yang di tepi chalet tadi ya. Kawasan chalet tu ada satu anak sungai. Oh, airnya tak berapa dalam tapi jernih. Air mengalir jernih, tak dalam, sesuai untuk bawa anak-anak mandi. Hari ni hujan pula, jadi tak dapatlah saya bergerak bebas nak ambil gambar sekeliling sekitar Chalet Pak Teh ni. Tak apa, saya ambil daripada sini saja, berdiri bawah atap ni. Ambil. Oh, itu macam dewan makan. Oh, ini surau yang warna hijau ni. Surau. Oh, ada surau. Okey, baik. Cantik. Itu Chalet Pak Teh tulis. Ini surau. Okey, juga lah. Okey, sesuai lah kalau orang yang nak rehat. Kebetulan hari ni pula ada sekumpulan ni orang dari bandar kan ni, datang beraktiviti di sini. Ada sekumpulan orang-orang dari bandar. Mereka tengah ambil gambar nampaknya. Ini ketuanya katnya. Yang lain. Okey.